Jajaran Polres Lampung Selatan menggerebek arena judi sabung ayam di Dusun Trijaya, Desa Karangrejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Namun sayang, penggerebekan tidak membuahkan hasil karena diduga operasi tersebut bocor. Tapi pun, Jema Polres Nyende, saya Pagulungi Jaksikon, JPM TV. Jajaran Polres Lampung Selatan bergerak geluk ngegerebek arena judi sabung ayam di Dusun Trijaya, Pekon Karangrejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kinang sayang nih, penggerebekan mawat ngebuahkan hasil. Kuat dugaan, raduwat saya ngebocorkan dalam operasi Sinji. Arena judi sabung ayam Sinji, Aldum Saka, jadi target operasi jajaran Polres Lampung Selatan. Ulah di apel persiapan penggerebekan saya dipimpin langsung Kabak Ops Sinji ngatau strategi cara bertindak saya aman dalam pelaksanaan tugas penggerebekan Sinji. Arena judi sabung ayam Sinji wat 14 tenda, jamak rincian telu tenda, gueng gelanggang ukuran sedang, saya gelanggang ukuran balak, saya sani anjak bajaringan, pak tenda gue kandang manuk, riknom tenda gue warung. Kendang sayang deh rencana saya radut siap koncama matang Sinji radu bucau. Sampai di lokasi, petugas gabungan ngehalu arena judi sabung ayam radu kosong. Angka papira jelma, saya tiduga pedagang, saya kedacuan ngebungkar lapak dagangan ini. Polisi ngamankan sejumlah barang bukti ya 20 unit sepeda motor, 3 buah jam dinding, 1 unit mesin genset, 3 buah piala balak, 25 buah piala ukuran lunik. Setelah kami cek, beserta Pak Kabak Op, Kasat Intel, Kapolsek, ternyata benar adanya. Namun setelah kami cek ke sini, mungkin si pelaku sudah mengetahui kehadiran kami, sehingga situasi sudah tidak ada kegiatan. Pihak Polres Lampung Selatan haga ngurau sekebak nilahan, gue tikilu keterangan ulah disinyalir ngejibiakon rang arena judi sabung manuk Sinji. Anjak Lampung, Rudiansah, David Sihotang, melaporkan gue JPM TV.